Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi pelajaran kita pada kali ini. Kita hendak belajar apa ya? Jom nantikan. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 perenggan idea kohesi dan koheren dengan betul. Selain itu, murid-murid dapat menggunakan beberapa penanda wacana, sekurang-kurangnya 3 penanda wacana yang sesuai untuk menghasilkan perenggan yang baik, idea kohesi dan koheren dengan betul. Murid akan berjaya sekiranya dapat melengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana yang betul. Juga, murid-murid dapat menulis karangan yang lengkap dalam perenggan menggunakan idea kohesi dan koheren. Pengorbanan Wira Negara, tahun 6, buku teks, halaman 101. Anggota tentera merupakan insan yang banyak berjasa kepada kita, lebih-lebih lagi kepada negara, kerana merekalah wira negara yang mempertahankan negara. Oleh itu, kita haruslah menghargai jasa mereka. Selamat Hari Pahlawan. Jom kita ulang kaji tentang penanda wacana. Menunjukkan pertentangan maklumat. Menunjukkan sesuatu yang kian bertambah atau bersamaan. Menunjukkan akibat atau kesimpulan. Menunjukkan sesuatu yang berikutnya. Menunjukkan masa yang sama atau pada masa itu. Yang pertama, penanda wacana yang menunjukkan pertentangan maklumat. Bagaimanapun, biarpun demikian, meskipun demikian, namun begitu atau namun demikian, sebaliknya, sungguh pun demikian, walau bagaimanapun, walaupun demikian atau walaupun begitu. Ayat contoh. Ibu menangis teresak-esak. Bagaimanapun, tangisannya reda setelah dia dipujuk oleh kakak. Puan Masha telah mendapatkan rawatan di hospital pakar. Meskipun demikian, penyakitnya masih tidak sembuh. Ayat contoh seterusnya. Aiman memang murid yang pintar. Namun begitu, dia jarang membantu rakannya yang lemah dalam pelajaran. Suzy menjerit meminta tolong. Namun, tiada siapa-siapa yang mendengar ceritanya. Penanda wacana yang menunjukkan sesuatu yang kian bertambah atau bersamaan. Lagipun, lebih-lebih lagi, malah, tambahan lagi atau tambahan pula. Ayat contoh. Banyak suri rumah berbelanja di pasar raya. Itu kerana terdapat pelbagai jenis barang. Lagipun harganya murah. Saya tidak dapat melihat dengan jelas. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Penanda wacana yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. Akhir kata, akhirnya, dengan itu, jadi, justeru, kalau begitu, lantaran itu, malangnya, oleh itu, atau oleh sebab itu, semenjak itu, atau sejak itu. Ayat contoh. Sekian sahaja kandungan warkah saya. Akhir kata, semoga kita dapat berjumpa lagi. Ahmad kurang aktif dalam kokurikulum. Dengan itu, dia tidak terpilih sebagai murid cemerlang.
Ayat contoh seterusnya, kami telah cuba menghubungi ayahnya. Malangnya, tiada jawapan. Bapanya meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Semenjak itu, dia sering murung. Penanda wacana yang menunjukkan sesuatu yang berikutnya. Kemudian, lepas itu atau selepas itu. Selanjutnya, mari kita lihat ayat contoh. Mula-mula, masukkan tepung gandum. Kemudian, masukkan sebiji telur. Guru besar menyampaikan ucapan alu-aluan. Selanjutnya, beliau merasmikan majlis tersebut. Penanda wacana yang seterusnya iaitu menunjukkan masa yang sama atau pada masa itu. Dalam pada itu, di samping itu, selain itu, sebelum itu. Ayat contoh, Mak Jah mengambil upah menjahit pakaian. Dalam pada itu, dia juga menjual nasi lemak. Pada minggu lepas, Imran dan kawan-kawannya menonton tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia, iaitu ATM. Selain mempertahankan negara, mereka juga menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Mari kita lihat gambar yang pertama untuk melengkapkan perenggan seterusnya. Perkataan yang telah diberi iaitu berkumpul, bersedia. Siapakah yang berkumpul? Mereka berkumpul di mana? Bersedia untuk apa? Berdasarkan gambar, apakah yang mereka telah lakukan? Berdasarkan pertanyaan tadi, dapatlah kita memikirkan idea untuk membina karangan dengan baik. Sekarang, mari kita membina karangan yang selengkapnya menggunakan penanda wacana yang betul. Dalam tayangan tersebut, anggota ATM berkumpul di tempat pemindahan. Mereka bersedia untuk menaiki bot bagi menyelamatkan mangsa banjir. Oleh itu, mereka memunggah bot dari dalam lori untuk digunakan semasa menyelamatkan mangsa banjir. Memunggah bermaksud menurunkan. Penanda wacana yang digunakan ialah oleh itu. Gambar yang seterusnya iaitu perkataan berpindah dan membantu. Siapakah yang berpindah dan siapakah yang membantu? Anggota tentera yang membantu mangsa banjir berpindah. Membantu memindahkan barang. Berdasarkan gambar, anggota ATM sanggup meredah banjir. Sudah tentu, tugas mereka perlu saling bekerjasama. Berdasarkan idea-idea tersebut, dapatlah kita membina perenggan yang kohesi dan koheren. Kita mulakan perenggan dengan penanda wacana yang sesuai. Selepas itu, mereka membantu mangsa banjir yang terperangkap untuk berpindah ke tempat yang selamat. Anggota ATM sanggup meredah banjir demi membantu mangsa banjir. Tambahan pula, mereka saling bekerjasama semasa bertugas bagai aur dengan tebing. Penanda wacana yang digunakan ialah selepas itu dan tambahan pula. Kita juga boleh masukkan peribahasa yang sesuai, yang bermaksud saling memerlukan. Baiklah, mari kita lihat gambar yang seterusnya, iaitu mempunyai perkataan memasak
dan bergotong royong. Anggota ATM memasak untuk siapa? Mereka bergotong royong. Apakah kesannya? Kita teruskan dengan membina perenggan. Selain itu, anggota ATM juga memasak makanan untuk mangsa banjir. Kerja-kerja memasak itu dilakukan secara bergotong royong dengan mangsa banjir. Dalam pada itu, mereka juga memastikan kebajikan mangsa banjir akan terjaga. Penggunaan penanda wacana selain itu dan dalam pada itu. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang terakhir, iaitu mempunyai perkataan mencuci, mendirikan. Siapa anggota ATM buat apa? Mencuci. Lagi, mendirikan. Mencuci rumah mangsa banjir. Juga mendirikan rumah baru kepada yang memerlukan. Mari kita teruskan dengan membina perenggan. Selepas banjir surut, anggota ATM membantu dengan mencuci rumah mangsa banjir. Mereka juga mendirikan rumah baharu untuk mangsa yang tiada rumah kerana dihanyutkan oleh arus banjir. Oleh itu, cara ini sekaligus meringankan beban mangsa banjir. Penanda wacana sangat penting untuk membentuk ayat yang bermakna. Imran dan kawan-kawannya bertepuk tangan sambil bersorak riang selepas menonton tayangan itu. Mereka berasa sungguh bangga akan pengorbanan wira negara. Begitulah murid-murid, begitu besarnya pengorbanan wira negara kepada negara. Kesimpulannya, tugas anggota tentera bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi, kita haruslah sentiasa menghargai jasa mereka. Sekian saja pelajaran kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada lain masa. Sampai jumpa lagi. Bye!